Fahmi Husaini menceritakan sakit hati yang ia rasakan selama ditinggal oleh Anggi Anggraini kabur bersama mantannya Adriaman Lase sehari setelah akad nikah. Fahmi menjelaskan ada dua hal yang membuat ia sakit hati terhadap Anggi Anggraini. Pertama adalah saat mengetahui bahwa Anggi sengaja pergi meninggalkan Fahmi dan kabur bersama mantan pacarnya Adriaman Lase. Gara-gara hal tersebut, Fahmi pun langsung menceraikan Anggi di depan Adriaman Lase dan keluarga Anggi. Saat bertemu pacar gelap sang istri, Fahmi pun murka. Namun Fahmi enggan membabi buta dan malah tenang menghadapi Adriaman. Hal tersebut diungkap Fahmi saat diwawancarai Uya Kuya guna konten YouTube-nya. Kedua, hal yang membuat Fahmi sakit hati ialah saat mengetahui fakta soal cincin nikah. Untuk diketahui, Anggi membawa kabur surat cincin nikahnya saat pergi dari Fahmi. Bukan dijual, ternyata cincin nikah tersebut diberikan Anggi kepada Adriaman sang pujaan hati. Tahu cincin nikahnya diberikan Anggi untuk Adriaman, Fahmi pun kesal. Di depan Uya Kuya, Fahmi pun menahan tangis. Di momen itu, Fahmi pun mengungkap permintaan maaf dari Adriaman Lase. Diakui Adriaman, ia juga tidak tahu dengan tabiat Anggi yang sudah menikah, tapi malah mendatanginya.